Loh, cuma satu ya? Kemana satu lagi? Takut ditinggalin. Dadah Rizka. Dadah. Pak Ambo, saya mohon izin untuk menamakan burung elang ini Rizka. Karena dia perempuan juga kan ya Pak Ambo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Rizka82. Kali ini saya akan lanjut perjuangan saya untuk melihat anak burung elang di ketinggian 72 meter. Dan terima kasih juga pada kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Oke, kawan-kawan, kita akan menuju ke lokasinya. Sebentar lagi akan sampai. Jadi kita sama-sama tengok perkembangan anak burung elang. Ya, satu minggu saya tinggalkan ya. Kemarin sudah hampir menetas. Oke, bro. Oh my god, ini dia. Oh, itu ada burung itu. Ada induknya tuh. Jadi beginilah tampilan saya. Untuk memanjat itu harus lengkap dengan helm, body harness dan sepatu ya. Kita menggunakan sarung tangan juga. Kita akan coba untuk memegang anak burungnya ya, karena ini lanjutan video yang elangnya itu sudah menetas bolong sedikit teman-teman. Jadi sekarang saya sudah siap untuk manjat, tapi request kawan-kawan saya penuhi, sudah membawa ikan maksudnya ya. Seperti ini tampilannya, jauh ya, saya bawa ikan ini dari Selat Panjang kawan-kawan. Ini amis betul lautnya ya, semoga anak burungnya tuh makan lahap nanti ya. Jom kita bawa ke atas. Jadi tampilan kita macam ini. Kita lanjut lagi. Wow, mega. Tuh. Kita jumpa di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda namanya kawan ya. Oke, mantap betul. Jadi macam inilah ya. Oke. Saya sudah sampai di bordes kedua. Dan tak jauh lagi kita akan sampai top dekat anak burungnya ya. Oke. Yang baru gabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa kawan-kawan like, komen, dan subscribe channel saya ya. Dan berikan komentar yang terbaik buat kawan-kawan semuanya. Nah, dia sudah memanggil untuk anaknya. Tetap selalu waspada katanya. Oke. Di video kali ini lanjutan video yang kemarin. Jadi kita akan lihat betul-betul anak elangnya. Dan saya sudah membawa makanan untuk anak elangnya ya. Oke. Nih kawan-kawan kita tuh ada juga yang bertanya-tanya, saya ngerekam pakai kamera apa? Saya pakai HP aja kawan. Saya merekam tuh pakai HP, tak ada menggunakan apa-apa. Nah sekarang HP saya ini saya taruh dekat baju, jadi hasilnya masih ini kawan. Oke. Kita lanjut. Ah, suara anak, suara adiknya. Luar biasa ya. Betul ini. Jadi kawan-kawan, saya sudah sampai. Ini sarang burungnya. Jadi kita harus pasang safety dulu seperti biasa ya kawan ya. Ini keselamatan kita. Jadi sedap ini. Induknya sudah sibuk tuh. Oke, kawan-kawan. Oke. Ini macamnya udah betul-betul udah lepas ya. Anaknya. Oke. Kita langsung kita lanjut. Macam mana posisi anaknya sekarang? Kalau macam ini belum nampak kan kawan? Karena tebal betul sarang dia. Nah, dan matahari menghadap saya ini cukup terik tuh, cukup panas kan kawan? Oke. Jadi seperti apa sekarang ya? Kawan-kawan penasaran? Saya juga penasaran. Saya udah bawa makanan bagi kawan-kawan yang sudah request ya. Aduh. Saya betul-betul langsung beruntung terus lah ya. Ini terima kasih betul nih pada kawan-kawan semua yang sudah support di channel saya sampai sekarang ini. Loh, cuma satu ya? Kemana satu lagi? Aduh, jadi satu kawan-kawan. Lang, maaf, saya cuma nak nengok. Oke, terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan semua yang sudah support di channel saya hari ini.
Dan yang baru gabung, saya ucapkan terima kasih. Semoga menikmati videonya. Dan posisi saya sekarang pas di top. Jadi kalau misalnya burung itu sudah beranak ya kawan, biasanya dia akan duduk di bracing-bracing ini untuk menjaga anaknya tuh sepasang jantan dan betina lah ya. Kalau burung kemarin yang kita lihat telurnya tuh ada dua kawan ya. Saya tak tahu kemana satu lagi. Ini saya mohon maaf pun saya tak buat apa-apa lagi ya. Karena dah seminggu saya tak kesini. Sekali ditengok macam gini kawan. Nah, ini dia. My god, ya Allah cantiknya. Ini dia burungnya. Dia cuma satu ya, tapi sayangnya kemarin telurnya dua, tapi sekarang anaknya sekali menetas cuma satu. Telur satu lagi saya cari-cari sini tak ada. Nah, kemana dia pergi? Apakah dimakan dia atau macam mana ya? Hai mai, ini dia haus ya. Saya bawa makan ya, mungkin lapar. Tengok sih. Nah, ini. Keren betul nih. Hey, ngapa gitu? Hey, aduh. Makan ya makan. Ini kita bawa makan ya. Oke, kawan-kawan, sekarang kita nak coba racikkan ikan ini yang saya bawa tadi dari sudut panjang ya. Mungkin dia lapar atau macam mana kawan-kawan ya. Ini ikannya. Burung, ini ikan ini. Ini ikan. Ini ikannya kawan-kawan ya. Ini ikannya kita bawa. Kita taruh sini. Rumah. Ini satu lagi. Ini kita bawa dua. Oke. Ini ikannya dah kita suek-suek ya. Kalau bahasa suek itu bahasa orang Jawa kawan-kawan. Ini kalau macam gini nih gigi dia nih ikan nih tak bisa kasih dia. Kena dia nanti tercekik. Jadi kita soek gini biar lebih aman lagi ya kawan-kawan ya. Nah, macam ini mungkin dia mau. Ini kita ambil daging dia aja. Kena dia ikan ini banyak tulang lah. Mudah-mudahan dia mau ya. Burung, hey, ngapa gitu tuh? Sini. Hai, tengok makan segar deh. Eh, yuk sini. Oh my god. Nah, nih bentuk burung dia kawan-kawan. Dia nak makan sikit-sikit. Nih, makan deh. Makan. Makan. Eh. Makan deh. Makan. Oh, dia makan kawan-kawan. Lapar dia. Wah, dia lapar. Lagi-lagi nih. Sikit lagi. Makan. Amis betul bau dia ikan nih. Ini sikit lagi. Nah, nanti cekik tak? Hei, makan. Makan. Eh, salah. Salah taruh ya. Besaran ya? Besaran dia nih. Besaran. Nah. Alamak. Jatuh dia. Siapa nama dia ni? Hah? Kenyang tu mulut dia. Mulut dia senyum tu. Wah, ini sayap dia besar kan kawan? Tengok ah. Dia belum sepenuhnya ada bulu ya. Ni banyak ah, makan. Ni makan sayang. Makan. Kita makan dulu. Eh, tak makan. Nah, makan. Ah, dia makan kan kawan? Ai. Geramnya tengok. Mana lagi? Nanti haus tak? Kalau makan sebanyak-banyak ini. Eh, mana nanti haus tak? Hah? Sikit lagi ya, kecil-kecil aja lah ya. Masalahnya saya tak tahu kalau induknya ngasih seberapa. Makan. Makan dia. Dia gigit kawan. Makan dia. Dang-dang-dang-dang. Sekarang bersama saya. Ini. Makan, makan. Ini belum habis nih. Makan. Makan. Mungkin dia haus. Saya tak tahu cara induknya ngasih minum tuh pada anak dia macam mana. Tapi bentuk dia tuh lucu betul. Tengok. Dia macam gini dengan saya. Hey. Hey. Dia sekarang di pangku saya. Keren kan? Besar kan kawan? Burungnya aja segini ya. Masih kecil aja sebesar ini dia.
Ayolah. Hei. Aduh, saya tak bisa tegak betul. Hei. Hei. Ya. Yeah. Tuh, siapa namamu? Namamu Rizka. Rizka sama dengan Pak Ambo. Pak Ambo nama buayanya tuh Rizka. Jadi kali ini nama burung saya, ini nama dia nih Rizka juga. Saya tak tahulah nak sama-sama, tapi dia mentah. Nampaknya dia perempuan, dia lemah betul. Jadi saya kasih nama dia sama dengan buaya buaya Pak Ambo. Itu Rizka. Ini burung elang, saya namakan dia Rizka. Oke? Okay? Keren kan kawan? Hey. Hey. Hey, Rizka. Rizka. Nih, saya kasih nama dia Rizka, kawan-kawan. Cuman saya takut dia jatuh lah. Kena sarang dia macam gitu, tak ada pelindung dia. Hey. Rizka. Hey. Dia cari. Nah, dia nengok-nengok ke bawah. Dia masih lemah betul. Mungkin seminggu lagi lah kawan-kawan dia baru kuat ya. Rizka, Rizka, Rizka. Jantung dia tak ada rasa macam takut gitu, duk-duk-duk, tak ada kawan-kawan. Jadi dia memang strong sekali, kuat. Dia tak ada rasa takutnya. Itu dia biasa kalau kita angkat gini, suara jantungnya tuh kuat ya. Ini santai saja, saya jantung dia tak ada rasa takut-takut, tak ada. Rasa duk-duk-duk-duk tak ada sama sekali. Itu yang saya salut. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton sampai selesai. Saya bersama Rizka, burung elang ini ya. Pak Ambo, saya mohon izin untuk menamakan burung elang ini Rizka. Karena dia perempuan juga kayak ya Pak Ambo. Pak Ambo, saya izin ya kasih nama burung elang ini Rizka juga. Semoga dia cocok dengan nama ini ya Pak Ambo. Hey. Wangi dia kawan-kawan. Keren. Saya tak bisa nak bercakap apa lagi. Kena dia dah jinak betul dengan saya ni. Nanti kalau sampai besar ya. Dia gigit tangan saya tadi. Jadi saya kasihlah yang agak enak-enak sikit ya. Ini, ini. Ini. Ini, ini. Ni kita cuil-cuil sikit ya. Cuil kecil-kecil. Ni. Hei, ini kena makan tadi. Burung, Rizka, Rizka makan. Makan, Rizka. Hei, ini. Macam mana cara dia ngasih makan ya, yang bagus tuh. Kalau sama induknya mungkin dicuik-cuik sih ya. Rizka, dikit-dikit-dikit. Makan nih. Hah, nanti gigit kan. Tuh. Aduh. Hah. Digigit dia. Makan dia rupanya lapo dia nih. Ah, ini tulang-tulang dia, saya takut dia kalau ngasih dia tulang takut keceki. Jadi saya buang-buang dulu tulang-tulang dia. Nah, nih. Dia makan tuh, tengok. Dia kenyang dah. Eh, makan, makan. Makan. Makan, makan, nak. Makan. Makan, nak. Wah. Dah lah ya. Saya nak turun lagi. Terima kasih kawan-kawan ya. Ini telinya dah ada gemuk dah tengok. Okeylah ya, kita turun lagi Rizka. Oke. Sini. Macam itu aja kawan-kawan ya. Saya takut dia jatuh ini. Dadah. 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 Dadah Rizka. Oke ya, gitu aja kawan-kawan. Oke, begitu saja konten saya hari ini bersama burung elang laut ini ya kawan-kawan ya. Jadi dia saya kasih nama Rizka, saya izin sama Pak Ambo tuh yang nama buayanya Rizka ya. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga terhibur dan jangan lupa kawan-kawan like, komen dan subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Jadi begitu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa di video berikutnya. Oke lah ya, semoga dia selamat sampai besar ya. Amin. Dadah. 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 Ah, dia nak ke mana tu? Hey. Nah, tengok dia belajar jalan.
berak dulu punya. Allah mak. Ada duduk dia, dia kenyangan. Untuk tadi di pangku saya dia tak berak ya. Hey. Dia takut ditinggal dia. Dadah Rizka. Dadah Rizka. Dadah Tati ya. Tati. Itu ikannya ya kawan-kawan ya. Nah, dia udah kenyang lah. Dadah Rizka. Hey. Pandai dia. Ih, dengan bulunya udah kenyang deh kan, tadi saya suap makan. Rizka. Itu ikannya ya. Kalau lapar tinggal makan aja lagi, nanti minta sama indukmu. Dadah Rizka. Keren. Nah, panik dia, nah, suara induk dia. Pinter ini.